Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to my channel. Okey, kepada siapa yang baru lagi dengan channel Pemburu DHP, okey, jangan lupa subscribe, tekan butang loceng, dan satu lagi jangan lupa untuk like video ni. Okey guys, so saya Dini Syizwan, admin kepada channel Pemburu DHP. Jadi saya akan buat bermacam-macam cara nak buat duit kan, menggunakan handphone, sebab itulah namanya HP. Okey. Alright, so nanti bolehlah follow semua ni eh. Bolehlah follow saya kalau nak PM saya kan. So nak stalk saya ke apa, bolehlah kat sini, okay. Alright, so jom teruskan dengan video kita. So untuk KuCoin ni, korang boleh tengok dulu lah video saya, cara daftar KuCoin semua kan, cara guna DCA bot semua. So macam kalau daripada video ni pun saya dah cakap dah, saya akan tunjuk video berkaitan dengan smart rebalance dekat KuCoin. So ya, yeah, untuk video kali ni saya akan tunjuk tutorial untuk smart rebalance dekat KuCoin. Okay, so ya, yeah, bolehlah daftar menggunakan saya punya code, link dekat atas sebelah kanan, ataupun boleh masukkan code saya dekat sebelah kanan ni. Okay, so guys, smart rebalance. Okay, so macam dekat sini bot kan, macam dekat bot ni kita ada apa, bot spot grid, lepas tu DCA, and then futures grid, and satu lagi bot iaitu smart rebalance. Kiranya ada 4 jenis bot lah dekat KuCoin. Okay, so jom kita tengok. Okay, KuCoin punya bot. Okay kan, KuCoin punya bot kan. So okay, sekarang ni kita tengok ada 4 jenis bot lah kat sini kan. Dia ada ini, okay, klasik, futures, DCA, and satu lagi adalah smart rebalance. Okay, smart rebalance iaitu yang inilah. Okay, so basically lah, dalam saya nak explain dalam benda simple je, smart rebalance ni kiranya strategi dia untuk kita nak balancekan duit kita dalam kita punya portfolio apabila ada kenaikan dekat certain coin. Contohnya kita ada nak simpan coin, contohnya BTC dengan ETH. Okey, contohlah kan. Tak kisahlah ke mana-mana pun, contoh kita dah set lah 20% untuk ni, 20% untuk tu. Lepas tu BTC naik, ETH jatuh contohnya. So dia akan jual sikit BTC and dia akan bagi balik balance tu. Dia akan rebalance balik amount yang kita set, iaitu 20%. Okay, so kiranya bila dah profit kat situ, dia akan rebalance balik, rebalance balik. So kira sebab coin ni dia naik volatile dia kan, kita tak tahu volatile dia macam certain coin lain-lain kan. So dekat sini macam ni lah. Alright, so inilah dia punya principle. Okay, principle dia contohlah macam tadi saya cakap kan. Okay, kita assume lah kita punya portfolio ni kita ada BTC, ETH, LTC dengan KCS. So kiranya kita ada 4 jenis coin. Lepas tu 4 jenis coin ni kita divide setiap satu coin ni 25% value dia. So kiranya total value portfolio kita ada $1,000 lah. $1,000. Okay, sebab kali 4 lah. So kiranya value untuk 4 coin ni $250. USDT. So sebagai contoh lah, kalau kita set dekat interval rebalance, dia boleh buat interval macam ikut timing ataupun ikut percentage. Okay, so kalau kita ikut interval timing kan, timing contohnya kalau kita set 12 jam, lepas tu apa, dalam masa 24 jam ni BTC naik. Okay, BTC naik. Okay, contoh BTC naik kemudian ETH jatuh. Okay, so rebalance pun kena dekat 12 jam tu, dah arrive, dah sampai time tu. So rebalancing ni dia akan trigger lah, maksudnya yang amount yang BTC naik tu dia akan jual and make, dia akan buat balik ratio portfolio tu 25% untuk setiap satu coin. Kiranya dia bagi stabil balik, macam tu, bagi stabil balik. Okay, so inilah dia punya apa, advantage dia eh. Advantage dia kiranya macam untuk holding punya strategi lah. Okay, untuk kita punya portfolio, sebab nak bagi, orang kata rebalance, nak bagi sama rata. Okay, and then inilah kita ada dua jenis apa, rebalancing mode, iaitu kat sini kita ada threshold, maksudnya ikut percentage. Okay, and then kita ada periodic, maksudnya kita ikut kita punya timing. Okay, contohnya lah dekat sini kan, contohnya dekat sini
Okay, contoh lah dekat sini, threshold rebalancing ni maksudnya, contohlah kita punya ratio awal portfolio kita semua ni 1, 2, 3, 4, 5, 5 coin ni ada 20%. Okay, each coin. Okay, and then dekat sini kan, tiba-tiba nampak ni, dia naik. Okay, sini naik. Okay, sini pun naik. Okay, sini pun sini jatuh. Alright, so kiranya kalau kita set 3%, okay 3%, so dia akan jual. Okay, dia akan jual mana yang naik itu, dia akan jual, and then dia akan bagi balance balik, nampak 20 20 20 20. Okay, dia akan bagi balance balik. Okay, tengok. Alright, kalau kita set 3% in pie chart tu position in green. Okay, green dah naik 20% jadi 3%. Okay, so dah target and dia akan rebalance balik semua. Okay, ini kalau kita set percentage. Tapi kalau kita nak set ikut period dia, okay, period dia contoh initial ratio kita ni 25%, ada 4. So kalau dalam masa 24 jam, okay, dia akan automatic rebalance. Okay, dia akan automatic rebalance. Okay, nampak tak? Contohlah dekat sini naik sikit, and sini pun naik sikit. Okay, sini pun naik sikit. Okay, and then sini jatuh. So dia akan rebalance balik. Ini coin-coin lain lah, contoh BTC, ETH, Litecoin, ataupun satu lagi XRP ke kan. Okay, so itulah basically pasal smart rebalance. Kiranya strategi untuk kita nak long term punya simpanan kita, supaya lagi orang kata lagi stabil, sama rata. Tak payahlah macam kita nak tengok kan, coin ni naik kita nak jual, okay masuk kat sini pula. Tak payahlah nak buat macam tu, macam tu kan. So ya, sekarang ni kita nak tengok tutorial dekat application dia macam mana kita nak buat kan. Okay, jom guys. Okay guys, so sekarang ni saya dah buka dah phone saya. So inilah dia punya application kan, KuCoin. So boleh download and masukkan saya punya code kat sebelah kanan ni. So ya guys, untuk KuCoin ni saya tak dapat pun referral. Okay, tak dapat pun referral eh. Tengok eh contoh eh, dah ada dah orang masuk tapi saya tak dapat pun referral. Sebab apa? Sistem dia upgrade. So janganlah anggap macam saya buat video ni sebab nak kau referral. Tidak, saya nak bagi orang faham je. Okay, so guys tengok kan, dekat sini kita ada trading board. So macam untuk video saya yang lepas, saya dah cerita pasal spot greed dengan futures greed. Memang memang saya dapatlah profit yang contoh dekat spot greed ni. Okay, spot greed tu, okay, nampak tak dekat spot greed saya untung. Biasalah futures kan, futures memanglah loss sikit. Okay, nampak macam spot greed, futures greed pun saya dah ada untung $13, nampak tak $13. And then ni pun spot greed, banyak ni. Okay, so yeah, pada saya bot ni kan, bot ni apa yang saya nampak, bila kita dah run contoh macam ni dekat run kan, dia memang akan accumulate kita punya profit kan. Tapi kalau kita nak dapatkan profit tu, kita kena stop, kita kena stopkan bot ni, barulah kita akan dapat profit yang dah accumulate tu. Tapi dia dekat sini, kita takkan nampak tahu kat mana dia buat. Sebab apa? Dia akan masuk dekat kita punya sub account. So tak ada pun, nampak tak ada pun kat sini. Okay, dia ada, dia macam ibarat macam sub account dia. So tengok eh. Okay, so ni saya punya main account. Lepas tu ini trading account. Lepas tu ini, nampak tak? Sub account. Kiranya kat sini yang bot punya kerja tu ada dekat sub account. Dekat situ lah. Okay, alright. So dekat sini kita dah tengok DCA pun saya dah explain kan, DCA macam mana. And inilah bot DCA saya, duduk tengah jalan lagi bot DCA saya. So sekarang ni kita nak tengok pasal apa, smart rebalance kan. Smart rebalance ni yang saya duduk cerita tadi tu. Okay, okay sekejap, saya nak ni dulu. Okay, alright, okay, ni adalah smart rebalance. Okay, smart rebalance macam ni lah. So kalau kita nak follow orang lain punya portfolio pun boleh. Okay, nah contoh, tapi kalau macam kita nak ikut kita je, okay, tekanlah start. Kita tekan start. So kalau kat sini kita nak follow orang lain pun boleh. Okay, nampak, kita boleh dah follow, ikut kepada kita yang nak macam mana kan. Okay, so contoh saya tekan customize. Ini kiranya nak buat sendiri. Okay, so saya tekanlah add coin. Okay, pilihlah coin apa yang kita nak kan. Contohnya macam mungkin kita nampak XRP punya volatility, nampak dia punya change ni tinggi kan. So confirm. And then saya ambil contohnya macam BNB kan. Ini terpulang nak coin apa. So macam saya akan ambil coin yang dia punya apa, volatility tu agak tinggi lah. Okay, so confirm. Ini contoh je. Okay, so dekat sini saya punya suggestion lah. Pilih AI proportion. Okay, tekan je yang ni. Tapi kalau macam nak buat equal pun boleh, 50-50. Okay, kalau nak ikut market cap pun boleh, 40-60 lah. Okay, tapi better buat ni lah, proportion yang dorang bagi. So guys, dekat sini dia akan cakap lah total investment dia. Okay, dekat sini contohlah kita nak set 50, 98. Okay,
98 kan. Okey, sebagai contoh. Alright. So dekat sini nampak dia ada advanced setting juga. Okey, advanced setting ni lah yang saya cakap tu. Okey, kita ada dua jenis, iaitu melalui dia punya percentage. Kalau contoh macam BNB naik, okey BNB naik 3%, okey dia jual, lepas tu dia tambah ada dekat XRP lah pula. Ha, macam itulah. Lepas tu kalau kita, dia pun ada juga rebalance by time. Okey, ikutlah berapa yang kita nak, tapi saya punya cara, saya akan ambil rebalance by inilah percentage dia, percentage kenaikan dia. Okey, nampak tak? 3%. So kiranya naik 3%, dia akan rebalance. Okey. So macam itulah. Lepas tu kita pun tekanlah create. Okey. Lepas dah tekan create tu, dia akan keluar macam ni. Okey, dia akan keluar macam ni. Okey, saya tunjuk yang tengah running, nampak tak? Saya namakan dia sebagai bot tamak. Okey. So ini saya dah run 3 hari. Okey, nampak tak profit saya dah $24 lah kat sini kan. Saya dah run 3 hari lah kat sini. Okey, sekejap. Okey, so inilah saya punya profit. Okey, 3 hari. Ini baru 3 hari guys. Nampak? Saya punya investment 16 and current asset saya 640 lah dekat sini. Okey. So dekat sini pun dia ada tunjuk apa dia punya details. Nampak tak? Detail semua ni dia ada tunjuk kat sini, and then dekat sini parameter ni pun kita boleh set. Okey, kita boleh set kalau tiba-tiba kita rasa macam nak ubah kan. Okey. So dekat sini pun kita boleh nak tambah kita punya coin kalau kita rasa macam tak best kan. So ini by core ratio ataupun yang percentage ataupun by time. Yang saya nak cakap tu lah. So macam sekarang kan, profit ni dia tak terus masuk. Kalau kita nak profit ni, kita kena stop bot ni, and then kita boleh convert jadi USDT lah kalau kita nak. Okay, so kalau saya convert jadi USDT, saya ada 640 USDT. Saya punya initial investment adalah 616 sahaja. Okay. So yeah, untuk smart rebalance ni saya rasa sesuai untuk kalau siapa yang portfolio dia rasa macam nak buat long term punya investment tapi dah ada coin yang dia nak. Okey, coin yang dia nak. Okay, macam contoh saya BTC, ETH, BNB, so dengan SMR saya dah set macam ni. So macam ni lah, saya dah profit banyak ni lah. Kiranya dia akan untung apabila market ni tengah bullish lah. Market tengah bullish, so bila coin yang macam agak tinggi tu naik, dia akan rebalance balik dengan coin yang lain. Tu pulang pada kita punya strategi. So ini update lah untuk saya punya DCA punya bot. Okay, DCA punya bot ni memang saya dah nah apa sauk lah, sauk algo dengan BET. Nampak, invest every 12 hour. Ini mudah lah sebab kita tak payah nak nak kena buat manual kan. Ini semua robot yang tolong buat. So dekat sini kan, contoh, okay sekejap. Okay, contoh macam ni lah. Alright. So kat sini nampak tak, buat tamak yang saya namakan, nampak 356%. Okay, baru 3 hari kan, nampak baru 3 hari 15 jam. So ini spot grid lah. Spot grid ni macam tak ada apa sangat lah kan. Sebab tak ada apa sangat, sebab dia like spot, so tak ada located lah dekat sini kan. Okay, so pada saya smart rebalance ni memang best. Kita boleh orang kata diversify kita punya portfolio. Lepas tu kita boleh bagi balance kita punya portfolio. Tak adalah kawan tu naik, kawan ni jatuh kan. So kira ni balance ni semua. Okay. So nanti guys saya akan tunjuk pula video macam mana kita nak buat passive income kat sini kan. Kita kiranya kita buat landing grid tu kat sini. Kita letak je duit kita kat sini, kita dapat interest. Nampak tak kat sini? Saya dah dapat interest lah kat sini. So nanti ini untuk next video. So untuk video kali ni hanya untuk smart rebalance. Alright, jangan lupa subscribe, tekan butang loceng. Okey guys, satu lagi, bolehlah join kami punya VIP kan, pemburu kripto. Boleh tekan link dekat atas sebelah kanan. Okey, jangan lupa subscribe, tekan butang loceng. Dan satu lagi, jangan lupa untuk like video ini. Bye.